kata Acara untuk Acara Pertama kita akan bahas mengenai topik What is prenatal screening yang akan dipresentasikan oleh Dokter Dokter Agus Sulistiono Spesialis Optik Ginekologi Konsultan untuk tempat kami kami persilakan Dokter. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan Dokter Charles. Jadi pada siang hari ini atau sore hari ini ya belum terlalu sore ya kita akan membahas mengenai prenatal screening. Nanti mungkin saya prenatal screening yang jadul ya nanti yang update Dokter Franz, okay, utamanya. Baik, saya mulai dengan share screen, mohon izin ya. Jadi prenatal screening. Jadi kita langsung aja bahwa pada orang wanita hamil, kira-kira ada satu dari 300 wanita hamil itu yang mengalami kelainan-kelainan dari kromosomnya. Baik dari kelainan kromosom yang dari trisomi maupun kelainan yang selain trisomi ya. Jadi banyak kelainan-kelainan kromosom ya mas ya. Jadi dari 95 persen kelainan kromosom dari 1 per 300 itu adalah trisomi 21 yang paling banyak. Kemudian 18, 13, dan kemudian mungkin Turner ataupun yang lain-lain. Jadi ini, jadi Down syndrome atau trisomi 21 yang paling banyak. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan usia dari ibu yang hamil tersebut. Dari prenatal testing atau prenatal screening ada dua hal yang penting di mana dari prenatal testing itu nanti yang satu itu adalah screening, yang kedua adalah diagnosis ya. Jadi prenatal screening adalah tujuan kita adalah dari masyarakat semuanya nanti kita screen terutama pada ibu misalkan yang usianya dan yang lain-lain itu. Kemudian dari screening tersebut kita akan menentukan kira-kira mana ibu yang berisiko. Nah, setelah ibu yang berisiko itu kita dapatkan hanya beberapa persen saja, kemudian baru prenatal diagnosis karena prenatal diagnosis itu memang jauh lebih baik tetapi apapun juga walaupun lebih tepat 99,9 persen tetapi membawa risiko yang cukup banyak dibandingkan dengan prenatal screening yang kita kerjakan karena prenatal diagnosis umumnya adalah invasif karena diambil cairannya atau darah dari janin atau plasentanya kalau prenatal screening tidak invasif ya perbedaannya jadi dari screening maupun yang diagnosis kita ada kalau yang screening utamanya hampir pada semua wanita hamil idealnya kita sejak awal kita lakukan prenatal screening nanti ada laboratorium, ada USG, ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang paling baru NIPT nanti dokter Frans ya. Jadi itu yang paling bagus tentu saja yang di tangan kita adalah USG. Jadi USG itu yang wajib kita kerjakan untuk men-screening dari kehamilan tersebut. Ini sangat murah karena hanya dari kita saja pembiayaan dari pembiayaan dari kita ya. Mudah kalau kita sudah terbiasa sangat mudah. Dipercaya kalau kita makin makin ahli USG kita makin terbiasa USG makin dapat dipercaya cepat karena ya memang ya USG langsung jadi real time enggak USG tadi real time ya tentu saja apa yang kita lihat pada saat itu adalah mencerminkan apa yang terjadi pada janin pada saat itu juga. Jadi dari, dari sini nanti kita akan menyebutkan akan me, men-screen jadi populasi jadi populasi yang umum tadi menjadi yang berisiko ya jadi berisiko baru nanti ke diagnosis ya. Jadi pada yang screening ini tentu saja bukan diagnosis yang definitif sedangkan definitif nanti adalah pada yang tes yang diagnosis ya tentu saja dengan ini ada risiko yang didapatkan karena akan melakukan tindakan-tindakan yaitu tindakan invasif baik pada cairan ketuban maupun pada plasenta atau darah janin. Kalau kita ngomong screening test tentu saja ada empat hal yang penting yaitu sensitivitas, spesifisitas, positif predictive value dan negatif predictive value. Sensitivitas atau disebut juga sebagai detection rate ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dari orang yang sakit itu kalau dites itu berapa yang positif. Jadi kita awalnya demikian. Jadi Sebetulnya dari kalau sensitivitas ini yang paling penting adalah kalau pada masyarakat. Jadi pada kelompok-kelompok orang epidemiolog, epidemiolog ya. Tetapi kalau kita sebagai klinisi yang mandiri satu-satu, kita jauh lebih baik kepada positif predictive value. Karena positif predictive menunjukkan bahwa dari tes ini kalau sudah kita tes, kalau tesnya positif itu berapa sih yang betul-betul dia itu menderita atau yang sakit itu yang jauh lebih baik adalah positif predictive value. Ya, jadi ini tadi non invasif itu adalah tindakan-tindakan yang screening tadi bisa dengan sonografi yang kita kerjakan sehari-hari dengan biokimia yang sampai saat ini masih uh, maksimum ya sudah tidak ada lagi kemajuan dari biokimia kemudian yang paling maju adalah dengan cell-free fetal DNA ya ini nanti Dokter Frans yang nanti akan mengupas tuntas dengan uh, sangat jelas nanti Insya Allah. Kemudian yang yang diagnosis adalah biasanya tindakan invasif, cara invasif, yaitu dengan cara mengambil cairan amnion darah dari darah tali pusat atau dari chorionic virus sampling. Kemudian dilakukan karyotyping, tentu saja dengan karyotyping ketepatannya jauh lebih baik. Ya, Baik, sekarang kita mengenai yang screening tadi. Screening pertama mengenai biokimia. Dengan biokimia, dengan cara pemeriksaan laboratorium, ini ada beberapa yang sudah kuno sekali, yang sampai sekarang masih tetap kadang-kadang kita pakai, yaitu inhibin E, alfa fetoprotein, kemudian estriol. Kemudian ada lagi yang agak agak baru, jadi agak, jadi bukan baru ya, agak baru yaitu free beta HCG pada darah ibu, kemudian pep yang biasanya kita kerjakan. Kemudian dari sonografi utamanya tadi bahwa karena lebih dari 90% adalah karena trisomi uh, trisomi tadi, maka kita utamanya adalah USG yang kita kenal sebaiknya kita mengenal tanda-tanda dari USG trisomi 21, 18 maupun 13 nanti kita bicarakan ya. Yang 21 yang paling utama yang rasanya semua sudah kenal adalah nukal translucency atau kalau sudah dewas agak besar di atas 15 di atas trimester 2 adalah nukal thickening atau occipital Fold, ya kemudian sama hidungnya jadi hidungnya tulang hidungnya apakah baik atau tidak terbentuk atau tidak atau tulang hidungnya kecil yaitu itu sangat sangat pat, agak patok pneumonis USG pada trisomi 21 kalau 18 utamanya di sini adalah kepalanya bentuknya tidak seperti biasa seperti stroberi kemudian tangannya itu tangannya seperti tangan apa namanya rocker itu ya clenchen gini kemudian kemudian eh, ada dagunya agak kecil ya hipognatia jadi itu yang khasnya dari 18 kalau 13 yang yang paling uh, ciri khasnya adalah kelainan di otaknya yaitu hulu cross and spali, kemudian disertai kelainan mata hidung ataupun mulut itu yang paling utama atau kadang-kadang ditambahi dengan polidaktili Nah ini nanti yang akan dibicarakan oleh dokter Frans yaitu non invasif prenatal testing di mana ini adalah mengetes ya jadi ada, ada uh, fraksi fraksi DNA dari trofoblas yang terpecah kemudian masuk ke, da ke dalam tubuh ibu. Lah di sana nanti yang akan dicari kemudian dicari kemudian di, uh, dievaluasi. Dari sana kemungkinan kejadian kejadian atau kemungkinan diagnosis dari trisomi akan lebih baik daripada pemeriksaan sebelumnya, dari pemeriksaan yang tadi ya. Jadi NIPT ketepatannya lebih bagus. At utamanya kalau pada ibu-ibu yang berisiko terutama berisiko ya. Kalau pada ibu yang normal semua dicek semua ketepatannya tidak terlalu bagus, tapi kalau pada ibu yang sudah berisiko maka cukup bagus ya. <tuh> ini tadi kalau kita ngomong kembali pada yang tes eh, laboratorium pada pemeriksaan tadi Down syndrome dan dan kawan-kawannya tadi yang paling penting awalnya adalah triple test ini alpha veto, hCG dan estriol ya. Dan ini dikerjakan biasanya setelah trimester awal berakhir Kemudian kita periksakan, biasanya nanti pada Down syndrome ada yang naik, ada yang turun. Kemudian pada yang kromosom 18 biasanya semuanya turun. Jadi ini kalau pakai triple test saja dan usia ibu diagnosis dari Down syndrome bisa sampai 60%. Kemudian dari sana dari triple tadi ditambah lagi inhibin A, ya dengan inhibin A ini ditambahkan deteksinya menjadi 76%. Jadi agak lebih bagus ya. Jadi agak makin maju sedikit. Kemudian yang agak baru yaitu double test di mana ini tahun 90-an ya. Ini pakai PEP E dan serum beta hcg pada trimester awal. Jadi ini bisa dikerjakan sejak trimester awal 8 10 12 minggu. Ya, ini dengan pemeriksaan tadi ditambah dengan usia ibu saja dari dua ini dapat 60%. Jadi ini lebih maju, lebih dini, tetapi ketepatannya hampir sama dengan yang triple test tadi. Ya sehingga di sini kita lihat bahwa Down syndrome tadi ini nanti kita bisa dilihat sendiri bahwa beta nya yang meningkat, yang lain menurun. Tapi pada trisomi 18 menurun semua. Ya, ini. Jadi ini kalau misalkan kita ada kesempatan untuk melakukan pemeriksaan NT, ah, translusensi ini mening hampir meningkat semua pada kelainan-kelainan dari kromosomal, ya karena biasanya ada gangguan dari jantung ya. Sedangkan pada trisomi kalau dengan dua pemeriksaan tadi trisominya kalau pakai PPE PPE-nya menurun sedangkan beta hcg tadi seperti tadi naik ya tinggi. Trisomi 18 semuanya turun ya. Jadi gitu ya. Jadi 18 21 demikian. Biasanya kalau dari pemeriksaan USG kalau kita USG kromosom kelainan-kelainan kromosom itu seringkali disertai dengan kelainan-kelainan dari strukturnya, struktur dari tubuhnya atau bukan yang struktur non-struktural atau yang kita kenal sebagai apa? soft marker ya. Jadi non-struktural itu suatu saat bisa hilang sendiri. Kalau struktural tidak bisa hilang karena memang strukturnya kelainan. Kalau non-struktural karena dia bukan struktur maka bisa hilang pada minggu-minggu tertentu ya. Jadi ini yang disebut sebagai soft marker. Kemudian dari pertumbuhan umumnya kromosom abnormality selalu diikuti dengan IUGR ya. Dan ini sebetulnya sangat bisa kita deteksi dengan pemeriksaan ultrasonografi ya, sangat bisa ya. Dari struktur anomali biasanya kalau pada trimester 1 itu agak susah memang. Jadi biasanya kalau kelainan struktural itu biasanya mulai muncul setelah 18-22 minggu itu yang paling ideal untuk melihat struktural malformation pada janin. Ya, kemudian setelah itu baru ditegakkan kebenarannya setelah melahirkan, setelah beliau anaknya lahir. Ya, Sedangkan yang non-struktural itu seringkali disebut sebagai soft marker tadi ya. Umumnya seringkali dia itu hilang sendiri. Seperti pada nukal translusensi itu biasanya pada di atas 15-16 minggu sudah mulai normal tetapi yang agak menebal malah justru agak di atasnya yaitu di daerah oksipital belakangnya. Oksipital. Oksipital fold atau oksipital uh, ketebalan sickness. ya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa betul-betul kelainan ya. Dan ini soft marker ini kadang-kadang muncul pada janin yang normal. Ini yang jadi false positif dari pemeriksaan struktural nanti kita lihat ya. lah kelainan kelainan pada kromosomal tentu saja soft markernya tidak hanya satu atau dua saja. Biasanya makin banyak makin tinggi angkanya. Jadi kita lihat ini kalau kelainan non struktural tadi soft marker makin banyak maka kejadiannya ini makin tinggi ya. Kalau satu atau dua saja, maka hanya sekitar 10 persen. Tapi kalau sudah lewat eh, delapan atau lebih, maka 90 persen. Jadi dari eh, risiko tadi banyak. ya. Ini kita lihat misalkan pada Down Syndrome, kelainan-kelainan yang soft markernya itu yang sering terjadi adalah nukal translucency. Kemudian di jantungnya nanti ada bintik yang bisa bergerak-gerak, yaitu ekogenik intrakardiak fokus. Kemudian pielektasis melebarnya pielum, kemudian pelvisnya agak melebar pahanya atau tulang panjangnya semuanya agak memendek. Kakinya agak melebar antara jempol dan telunjuk kakinya. Jadi seperti pakai sandal, jadi sandal gap. Kemudian bagian gastrointestinalnya hiperekoik. Kemudian tangannya klinodaktili. Jadi jentiknya yang nomor dua ini, palang medius dari dikiti lima ini mengecil atau hilang. Jadi klinodaktili, jadi agak agak melungker gitu ya. Kemudian hidungnya tulang hidungnya kecil atau tidak terbentuk, kemudian ke bentuk kepalanya normalnya kelainan kromosom itu bentuk kepalanya adalah bulat. Kalau kita menemukan janin dengan kepalanya lonjong itu lebih lebih aman daripada kita menemukan janin dengan kepala bulat ya. Kemudian di ventrikulomegali kadang-kadang didapatkan. Kalau pada trisomi 18 yang paling sering adalah bentuk kepalanya. Jadi kepalanya berbentuk seperti stroberi. Jadi ini seperti stroberi. Pucuknya lincip, kemudian di sini lebar ya. Jadi musim stroberi ya. Kemudian telinganya agak rendah seperti trisomi 13 juga demikian. Kemudian dagunya ini agak tidak terbentuk sehingga dagunya agak ke dalam sana, mikrognatia. Kemudian sama semua. Jadi kemudian ada club feet, CTV, single umbilical artery, Kemudian kadang-kadang disertai omfalosil, trisomi 13 juga demikian. Tangannya clenched hand tadi ya, jadi tangannya kayak gini ya. Jadi tangannya, uh, jadi tangan gini ini saya ingat betul bahwa saya pada saat saya masih uh, dm dulu ada janin tangannya demikian. Kemudian sama dokter uh, neonatologi di mana wah ini prognosinya jelek. Ternyata betul tidak lama kemudian meninggal. Ternyata setelah saya kita belajar ini ternyata itu mungkin trisomi 18, ya. Kemudian ada koroid plexus cyst, jadi ada case di plexus koroidusnya. Kemudian yang kalau trisomi 13, yang utama di kepalanya ada kelainannya. Tadi bahwa ada hulu prosencephalus itu hampir hampir menyatakan demikian. Kemudian pada wajahnya sering ada kelainan, biasanya pada daerah tengah. Jadi cleft lip medium ya, jadi pada medius cleft lip. Kemudian hidungnya kadang-kadang dari lubang hidung dua jadi lubang hidung satu. Kalau ekstrim hidungnya jadi berpindah di di dahi menjadi disebut probosis. Matanya makin lama makin dekat 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 lama-lama matanya jadi satu namanya siklops. Jadi saya di sini. Jadi kalau demikian sudah hampir pasti itu adalah trisomi 13 ya. Yang lain-lain sama ya. Pada trimester 1 ada kelainan struktural yang bisa kita lihat yaitu higromakistik omfalokel dan holoprus ya kalau holoprus kemungkinan besar adalah tiga trisomi 13 kemudian kalau tidak gitu 18 yang paling sering 13 ya kemudian yang uh, non struktural yang uh, soft market tadi adalah nukal translusensi plexus choroidis pielektasis kemudian intra uh, ekogenik intrakardial ya jadi itu tadi kistik hidroma kita lihat ada cairan numpuk di sekitar leher ya sekitar leher kita lihat ya. Ini kita lihat, jadi sangat tebal sekali. Dan bentuknya khas, ada sekat-sekatnya ini ya. Jadi khas ini ada sekat-sekat. ya. Jadi ini jadi ini khas, jadi melebar. Ini hampir selalu kelainan yang bawaan tersebut biasanya sering disertai dengan Turner Syndrome. Apalagi kalau disertai dengan IUGR, ya, yang paling banyak. Kemudian exomphalocyte artinya ada uh, eh, yang keluar dan omfalusil itu normal kalau sampai 12 minggu. Setelah 12 minggu normalnya omfalusil itu masuk ke dalam perut. Kalau sampai 12 minggu lebih dia masih di luar berarti dia ya Omfalusil yang kecil justru malah berisiko anepolidia. Jadi kalau hanya yang keluar hanya gastrointestinal itu kemungkinan cukup tinggi untuk terjadinya anepolidia. Tetapi kalau heparnya yang keluar biasanya jarang terjadi yang demikian ini. Jadi ini sudah. Kemudian nukal translusensi. Jadi ini adalah yang paling penting pada pemeriksaan Down syndrome pada saat awal kehamilan. Dan ini adalah sementara. Kemudian hilang. Nah ini ya sudah hilang pada trimester satu akhir. Jadi 15 minggu ke atas biasanya sudah mulai hilang. Ya. Baik ini duktus venosus. Jadi pada trimester awal pun kita bisa memeriksa duktus venosus di mana normalnya duktus venosus itu uh, diastolnya masih ada. <coughs> jadi uh, ini tidak negatif, tetapi kalau kita periksa ternyata sudah mulai negatif uh, pada uh, gelombang alfa, gelombang A atau bahkan sudah reverse itu artinya tahanan di jantungnya itu tinggi. Artinya jantungnya mulai dekom. Itu artinya menunjukkan bahwa janinnya itu ada gangguan juga di, jantung, eh, di jantungnya yang ini juga salah satu petanda bahwa adanya abnormalitas dari kromosom. Trikospit ini hampir sama, dan ini regurgitasi normalnya tidak ada regurgitasi, sekarang ada regurgitasi dari trikospitnya, jadi gambarannya nanti ada gambaran trikospit yang regurgitasi ke bawah yang cukup tinggi, ada batasannya. Kemudian pada trimester yang kedua ada beberapa struktur anomali, struktur anomali yang kita bisa lihat pemeriksaan pada 18 20 minggu ya. 18 20 minggu di mana ada pemendekan-pemendekan dari tulang, kemudian ada kelainan-kelainan dari uh, bayinya yaitu salah satunya ada pielum yang melebar, kemudian ventrikulum megali misalkan ya ini, kemudian duodenal atresia. Duodenal atresia juga salah satu bentuk bahwa ini adalah kemungkinan ada kelainan-kelainan. Ya. Duodenal atresia, kemudian ya. Kemudian kelainan jantung. Kelainan jantung pada NA e. itu satu dibanding lima ya. Jadi utamanya adalah AVSD, atrio atrioventricular septal defect. Jadi yang tengahnya bolong. Jadi atriumnya defect, ventrikelnya defect sehingga akhirnya di crux itu hilang atau VSD atau tetralogy of value. Ya. Jadi itu pada trisomi 18 dan 13, 90 persen kelainan ini sering terjadi. Ya, jadi ini kita lihat, nah ini, ini kamen atrial, ini ventrikelnya bolong, ini krusnya hilang, lah ini adalah AVSD. Jadi ini seringkali disertai dengan kelainan-kelainan janin, yaitu kelainan-kelainan trisomi. Pada VSD ini juga kita lihat, ini ventrikelnya ini bolong di sini, ini pun mungkin bisa salah satu tanda dari kelainan VSD. Kemudian yang lain adalah di jantung ada ini titik ini. Titik ini adalah pada saat jantung bergerak utamanya di kiri ya. Dia bergerak karena dia di korda tendinia. Jadi ada bintik putih di mana ada penulangan di sana, tapi ini juga akan akan hilang pada trimester akhir seringkali ya. Jadi ini ekogenik intrakardial fokus ini salah satu petanda. Nah, pada gastrointestinal Kadang-kadang didapatkan hiperekuik, Nah, ini adalah juga salah satu tanda dari trisomi 21 atau ada infeksi yang sering CMV. Jadi ini ya, kalau kita lihat ternyata normal semua, mungkin itu infeksi atau mungkin itu ada uh, meconium uh, ileus mungkin ya. Tapi yang paling yang paling sering adalah infeksi atau trisomi 21 nah ini ya jadi ini yang penting kita nyuntulung nanti kalau kita USG kita buat wajahnya menghadap ke atas demikian sisi apa sagital kemudian kita lihat ada tulang dari frontal kemudian tulang hidung lah ini yang kita lihat dengan kita mainkan gin sehingga tulangnya ini tampak jelas batas atas dan batas bawah nah ini yang akan diukur ini idealnya adalah hampir 90 derajat dari demikian ya jadi ini ya. Jadi ini ada batasannya, ada nilainya. Ini ada kalau ini hilang kayak yang di atas ini, hanya satu titik ini, ini kemungkinan kemungkinan trisomi 21 cukup tinggi. Ya. Kemudian ini yang nukal tadi, kalau pada awal trimester, jadi pada 11 sampai hampir 14 minggu, ini kita lihat nukel translusensinya. Tetapi kalau dia sudah lewat dari 16-18 minggu, maka ini kita lihat pada tempat kita memeriksa eh kemudian kita lihat tulangnya kemudian kita lihat penon, ini ini kulitnya kemudian dari kulit ke tulang ini kulit bagian luar ke tulang bagian luar kita ukur ya maka kalau itu lebih dari 6 cm berarti itu termasuk salah satu petanda dari trisomi 21 ya kalau trisomi 18 tadi yang paling penting adalah kelainan jantung tadi kelainan dari otak serta mikrognatia yang paling banyak ya dan waj kepalanya berbentuk uh, strawberry serta tangannya tadi skeletal anomali, tangannya berbentuk clenched hand ya ini ya tadi exopalos ini tadi sudah kelainan-kelainan -klain di uh, CNS-nya rasanya ini juga strawberry shape yang utamanya beragi sepali, kemudian neural tube defect jadi kadang-kadang disertai dengan adanya uh, meningoencephalocele Ya, kadang-kadang ini tampak ya menengok insopalukel, kecil atau kadang, kadang ya mikrognatia. Jadi ini kita lihat dagunya ya, dagunya hampir hilang ya. Jadi dagunya itu tidak tidak cantik agak ke atas gitu ya, tapi dagunya hampir hilang demikian ini. Kita lihat di sini ya. Yang ini yang kita kita lakukan di Dr. Tomo, mikrognatia dan ini cukup tinggi kejadian pada trisomi 18. Kemudian kadang-kadang vesikanya juga membesar ya. Ini kadang-kadang pada ginjalnya juga ada banyak uh, kista ini ya. Jadi ini seringkali demikian. Nah, ini tadi mikrogenatia 50-70 jadi cukup banyak ya. Kemudian klensien tadi yang gini tadi cukup banyak ya, cukup banyak. Ini klensien ya, kita tunjukkan ya. Jadi ini kelihatan ya dari USG yang dua dimensi, kemudian kita tunjukkan pada tiga dimensi, empat dimensi ini ya, tampak sekali ya. Ya, jadi ini kita lihat sudah lama ini ta tahun berapa ini? tahun 2007 dulu ya kita bisa deteksi clan ini ya jadi trisomi 18 ini CTEV rocker bottom jadi ini tampak sekali CTEV CTEV ya ini rocker bottom itu artinya kalkaneusnya agak menonjol ke sana jadi seperti orang pendaki pakai sepatu yang itu ya sepatu pendaki itu kemudian kalau yang trisomi 13 utamanya kelainan CNS tadi hulu sepalus kemudian kelainan wajah dan kadang-kadang polidaktili itu yang sering ya Tadi huruf persen itu uh, ke 75 persen trisomi 13 ya. Kemudian pada wajahnya ini matanya makin dekat kita lihat ya, matanya makin dekat. Nah ini kemudian ada cleft, ada cleft ya. Kemudian single umbilical arteri kita lihat ya, ini arteri satu vena satu ya. Nah ini pada wajah, ini tadi ada hulu jahul, ada facial cleft, tadi kelainan di wajah, wajah dan mikrognatia. Ini ternyata mikrognatia trisomi 18 pada hulu adalah 13, facial cleft-nya 13. Jadi yang kita ingat yang penting itu ya. Jadi ini ya. Tadi ya. Jadi ini kita lihat kalau hidungnya bolongan hidung makin lama makin dekat, ini kita lihat ya. Ini ini hidungnya cuma satu bolongannya. Yang di sini yang saya kasih panah ini cuma satu ini pakai USG yang ya biasa ya dua dimensi biasa kita dapat melihat bolongan hidung satu kemudian setelah lahir ternyata bolongan hidungnya satu betul matanya makin dekat ini trisomi 13. ya ini yang misalkan ada enam jarinya ya jadi polidaktili baik pada tangan maupun pada kaki ya tangan kaki ya ini tangan eh, ini kaki ya jadi masih kecil kecil kita sudah bisa melihat mendiagnosis um, pada kehamilannya masih sangat dini Oke, jadi ini adalah dan ini adalah seperti ini salah satu contoh adalah alobar ya. Jadi ini kepalanya, jadi otaknya normalnya di sini ada falx cerebri, ini adalah talamus ya, talami kanan kiri, talamus talamus. Kemudian di sini ada falx cerebri, ini falx cerebri tidak ada. Ini terisi oleh cairan. Ini adalah holoprosencephaly yang alobar. Jadi ini bolong gitu ya. Nah, itu adalah khas dari 13 ya. Kemudian kita lihat selain itu ada jarinya 6, polidaktili. Kemudian kita lihat hidungnya tidak didapatkan hidung, hidungnya ekstrim ke atas yaitu probosis. Kemudian matanya tidak ada kanan kiri tapi di bawahnya ini ada mata satu. Jadi cyclops dan probosis. Ya, jadi ini kita lihat setelah lahir probosis, cyclops ya hidungnya tidak ada, jarinya 6, jarinya 6 semua. Ya, ini disebut pato sindrom ya. Kita lihat setelah itu kita periksakan juga kromosomnya analisis ternyata betul yang ini 13 ada 3. Yang lain 222 ya. Jadi ini sudah kita laporkan tahun 2008 di Singapura dulu. Ada, ada lagi, satu lagi adalah monosomi. Turner syndrome ini agak jarang, tapi ini khas biasanya pada kistik hidroma yang kemudian kelainan pada jantung, dekom jantung, kemudian terjadi hidrops. Kemudian disertai dengan short femur atau IUGR. Ini adalah salah satu tanda dari Turner syndrome. Ya. Jadi kita lihat ini ada kepala, di belakangnya ada cairan yang bersekat-sekat, kemudian jantungnya juga ada kelainan pada sisi sebelah kiri ventricle. kemudian disertai hidrops karena dekom ini ada perikat efusinya juga. Nah, itu adalah salah satu tanda dari Turner ya. Baik. Jadi ini tadi sudah rasanya ya. Pada NT tadi itu 2 trisomi 21 71 NT plus bun. Nah, ini kalau NT plus nasal bone plus abnormal ductus venosus nilainya bisa lebih dari 90 jadi untuk untuk diagnosis screening screening untuk trisomi 21 sebetulnya cukup tinggi dengan pemeriksaan nasal translucency hilangnya nasal bun dan ductus venosus kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan trisomi 21 90%. Jadi cukup tinggi ya. Ini tadi kalau hanya usia saja 30% tetapi kalau usia maternal age nas, nus, uh, nukle translucency, nasal bone, ditambah lagi uh, pemeriksaan dua ini pada usia sekian, maka 95 persen kita bisa memprediksi terjadinya. Jadi cukup tinggi dengan ini ya. Kemudian pada yang lain-lain pun -lain, uh, deteksi rate, deteksi rate yang kita bisa diagnosis, bisa screening adalah trisomi 18 sampai 96 persen, trisomi 13 91 persen. Kalau Turner 90 persen ya. Jadi itu barangkali yang ini adalah message. Jadi tadi seperti yang kita uh, diskusikan sejak awal, bahwa ada yang non-invasif yaitu sekonisial baik dari USG maupun dari laboratorium, dan dengan NIPT laboratorium, nanti Dr. Frans ini yang akan menyebutkan. Nanti yang kedua ini amniosta chorionic fili adalah dengan cara invasif, tentu saja risiko kematian dari, atau kegugurannya pada CVS cukup tinggi yaitu satu persen, sedangkan pada amnio 0,1 sampai 0,5 persen. Sedangkan pada yang dua ini hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tetapi ini seperti kita ketahui bahwa ini karena invasif kita ambil selnya kita kita periksa karyotypingnya ini 99 persen lebih tepat. Pada NIPT sebetulnya juga bisa te tepat sampai 99 persen pada yang baru-baru ini. -baru. Jadi ini bahwa 99 persen Baik, tapi yang paling penting yang sekuensial ini kita bisa dalam waktu singkat, kurang satu minggu hasilnya sudah ada. Sedangkan yang lain agak lama waktunya. Jadi kelebihan dari ini adalah waktunya lebih singkat. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan sementara, moga-moga aja nanti bermanfaat bagi kita semua dan kita nanti bisa berdiskusi. Oke, terima kasih.